Benda yang baik, bukan aku buat benda jahat, bukan aku mencuri. Betul, aku cari duit, cari nafkah untuk isteri aku, untuk keluarga aku. So bagi aku benda tu sebagai satu cabaran lah. Nak segan tu mula-mula lah, yang biasalah standard lah. Tapi aku rasa kalau siapa-siapa jadi aku pun, diorang akan buat benda yang sama. Demi meneruskan kelangsungan hidup, pelakon Raja Afiq kini sudah mempunyai kerja tetap di sebuah bank. Raja Afiq memberitahu keputusan mencari kerja tetap kerana sudah jarang mendapat tawaran berlakon sejak awal tahun ini. Tak malu dengan keadaan dirinya ketika ini, Raja Afiq sebaliknya menganggap itu adalah takdir, perlu ditempuh dan berharap agak ada rezeki buatnya dalam lakonan selepas ini. Amin. Semoga dipermudahkan urusan buat awak ya Raja Afiq. Jangan give up. Masa yang aku post cakap aku nak shooting balik apa semua, tak ada jawab. Orang cakap, oh carilah kerja. Benda yes, aku cari kerja. Aku tak adalah macam dia ni nak buang kaki rumah. Aku kerja. Tapi aku kerja. Aku cari kerja sebab bagi aku hidup ni mesti diteruskan. Kan? Sebab kalau kita tak ada income pun kita tak boleh gak. Kan? Aku salah satunya aku buat bisnes, aku meniaga. Dan salah satunya aku kerja bank. Kerja under bank lah orang cakap. So sebab kalau walau macam mana pun hidup ni mesti diteruskan. Kan? Aku tak adalah jadi macam orang macam apa yang orang luar kata. Orang kata macam malas lah, cari kerja lah tu. Yes, aku cari kerja. Aku tolong gaya aku. Tapi dalam waktu sama aku memang rindu nak berlakon. Raja, macam kau cakap tadi, kau meniaga tu normal lah. Okay. Meniaga tu normal untuk mengatakan. Tapi kalau macam kau cakap ni, kau kerja bank kan? Ada tak mungkin mana kerja bank yang mungkin ingat kau, kau pelakon ke dulu apa semua? Confirm ada. Sebab kita pernah orang ingat dulu, pernah orang tengok kat TV, mesti confirm ada. Tapi nama macam mana? Aku kata, tak apa. Saya kerja di sini, cek rezeki yang halal. So, buat macam biasa je. So, dekat tempat kerja, aku kata aku jadi orang biasa. Dekat luar, kalau orang tengok gambar, tak gambar. Aku buat macam tu lah. Kalau makan, mungkinlah ada orang yang berkata macam kau ni macam terlalu meminta tu. Macam mana? Apa yang kau cakap? Aku bukan terlalu meminta, aku rindu benda tu. Rindu aku. Dan salah satu, memang punca rezeki aku daripada situ. Kan? Punca rezeki aku daripada situ. So memang aku naklah ambil punca rezeki aku tu, betul tak? Kan? Sebab kalau orang jual ikan, takkan dia nak pergi jual ayam. Sebab dia dah biasa jual ikan, betul tak? So aku walaupun sekarang ni pun, aku dah biasa lakon, aku terpaksa korban kan? Untuk keluarga aku, kerja kan? Sebab apa? Sebab aku nak sara keluarga aku, aku nak jadi seorang lelaki tanggungjawab. Kalau orang nak kata aku minta tu, terpulang. Sebab kalau orang jadi buat apa dia orang akan buat? Benda yang sama. Sebab memang aku dah berapa tahun dah aku dalam industri. Aku memang kerja aku berlakon. Lailah kalau aku meminta aku nak jadi penyanyi, itu ialah meminta. Ini memang aku meminta benda yang aku dah buat dulu dah. Ini kerja bila masa kau nak buat composition dengan satu perasaan yang mungkin ada tak semua perasaan yang macam segan ke malam lah sebab kau dulu Raja Afiq kan? Benda tu memang semua orang akan alami. Dan mula-mula tu memang ada rasa segan. Tapi bagi aku, kalau nak segan tu sampai bila? Kan? Sebab hidup ni memang keras. Kita tak bekerja, kita tak keluar cari duit, memang benda tu takkan datang. So kalau nak ikutkan malu tu, semua orang malu. Aku anggap benda tu sebagai cabaran untuk aku. Sebagai benda yang baik. Bukan aku buat benda jahat, bukan aku mencuri. Betul, aku cari duit, cari nafkah untuk isteri aku, untuk keluarga aku. So bagi aku benda tu sebagai satu cabaran lah. Nak segan tu mula-mula lah. Yang biasalah standard lah. Tapi aku rasa kalau siapa-siapa jadi aku pun, diorang akan buat benda yang sama. Sebab apa? Orang kata pengorbanan tu yang mahal. Alah, biasalah. Kita kena turunkan ego kadang-kadang. Takkan kita sampai bila kita kat waktu dekat atas je. Sampai masa kita kat bawah juga. Sampai masa pun kita akan ke dalam tanah juga.